Tahukah kamu? Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Palabuhan Ratu melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, tahun 2022 di Puri Surya Rawakalong, Palabuhan Ratu, pada hari Sabtu 3 Desember 2022. Menurut Ketua Panitia, pelaksana kegiatan ini dapat dilaksanakan di tahun 2022 setelah stagnan pandemi 2019 hingga 2021. Maksud dan tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas kepala desa dan perangkat desa se-Kecamatan Palabuhan Ratu. Agus Suhendi, selaku Ketua Panitia Pelaksana yang dibentuk oleh BPKAD, menyampaikan peserta diikuti oleh 6 desa se-Kecamatan Palabuhan Ratu, diantaranya yaitu Desa Pasir Suren, Cikadu, Citarik, Cimanggu, Jayanti dan Citepus. Hal ini disampaikan Haji Latifah Triana, Sekretaris Kecamatan Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, mengungkapkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini penting dilaksanakan, yakni untuk meningkatkan administrasi kepala desa, beserta para perangkatnya. Kepala DPMD Kabupaten Sukabumi, melalui Hodan Firmansyah, sangat mengapresiasi terhadap panitia pelaksana yang telah melaksanakan kegiatan seperti ini. Beliau juga memaparkan bahwa penguasaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, beserta parkadusnya, menjadi tolak ukur kinerja, juga dapat meringankan mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut. Dengan mengikuti kegiatan seperti ini, harapannya adalah semua unsur perangkat desa dapat menguasai peran, tugas dan fungsinya masing-masing.